Babin Kamtibmas Kelurahan Slipi, Polsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Asep Permana menghadiri acara bakso Yayasan Lions Indonesia dengan tema Mataku Jendela Hatiku 2017 pada program perlindungan mata anak di SMPN 61 Jalan Z Slipi Dalam, Kelurahan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Turut hadir juga Ibu Aloi Ketua Lions Club Jakarta Mitra Mandala, beserta anggota Lions Club Jakarta Mitra Mandala, guru dan siswa-siswi SMPN 61. Kegiatan bakti sosial dari Klub Lions Jakarta Mitra Mandala dengan tema Mataku Jendelaku 2017 pada program perlindungan mata anak yang dilaksanakan pada bulan Desember dengan pemeriksaan mata seluruh siswa-siswi SMPN 61 dari kelas 7-8-9. Sebanyak 650 orang siswa-siswi yang mempunyai masalah pada mata sebanyak 265 orang. Saat ini, pada bulan Januari 2018, siswa-siswi sebanyak 265 mendapatkan kacamata secara gratis dari Yayasan Lions Indonesia Klub Jakarta Mitra Mandala. Dengan adanya pembagian kacamata gratis dari Yayasan Lions yang peduli terhadap mata anak, guru-guru SMPN 61 dan siswa-siswi SMPN 61 Slipi dan siswa-siswi SMPN 61 Slipi mengucapkan banyak terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!